pada pertemuan antar Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim negara-negara anggota G20, Gerakan Ekonomi Sirkular Indonesia menjadi salah satu isu yang diangkat sebagai usaha untuk mengurangi volume timbulan sampah Indonesia. Bertepatan dengan kegiatan tersebut, Le Mineral mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dengan mempertunjukkan berbagai program gerakan ekonomi sirkular yang telah dilakukan beserta pencapaiannya kepada para delegasi yang hadir. Le Mineral memperkenalkan produk sepatu yang bahan bakunya terdiri dari daur ulang plastik PET. Sepatu daur ulang PET hasil kerjasama dengan brand lokal Indonesia, Aerostreet ini juga menjadi souvenir resmi yang dibagikan kepada seluruh delegasi yang hadir. Ayo bersama sukseskan gerakan ekonomi sirkular Indonesia, mulai dengan pilah sampah dari rumah. Saya mau launching SKJ.